Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan selamat datang di channel ini, YKTB Channel. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siang hari ini saya berada di Bogor ya. Sekitar jam 11 siang. Pikiran dengan teman-teman saya ingin merasakan kuliner yang ada di Kota Bogor ya, dari beberapa kuliner khas Kota Bogor. Kepikiran ingin makan mie kocok nih. Ya, saya susuri Jalan Surya Kencana kemudian ke BTN. Nah, ini arah menuju ke tempat resto mie kocok Mangnang 61 ya. Nah, saya berdua naik motor. Ini adalah di Jalan Jalak Harupat depan Istana dan Kebun Raya Bogor ya. Nah, ini Jalak Harupat. Ya, suasana cukup cerah sekali. Cerah, lalu lintas juga tidak begitu padat ya. Kami menyusuri jalan Jalak Harupat ya, pelan-pelan saja dengan kawan ya, Pak Adani nih, yang menuju ke resto mie kocok Bandung Mangnang 61. Katanya enak nih, pengen coba makan di nomor 2. Nah, kemudian kita belok ke jalan menuju jalan Pajajaran ya. Jalan Pajajaran Kota Bogor belok. Kemudian selanjutnya belok kiri, masih menyusuri jalan Pajajaran. Untuk nyampe lokasi sebenarnya dekat sih ya, jalannya cukup dekat, lancar. Nah, nanti di depan arah sana nanti ketemu lampu merah ya. Ini masih di jalan Pajajaran, masih di jalan raya Pajajaran, dua jalur ya, satu arah. Nah, nanti di depan nanti kita akan ketemu dengan belokan untuk menuju ke Jalan Ahmad Sobana. Nah, sudah terlihat lampu merahnya. Nah, di samping kanan itu ada SMK Negeri 3. Nah, SMK Negeri 3. Nah, kita sudah berbelok ke Jalan Ahmad Sobana Antarjati. Nah, kira-kira di sini 100 meteran ya. Di kiri kanan ini jalan kawasan Jalan Bantar Jati, ini kuliner semua nih. Kalau malam rame ya, rame sekali. Kita pelan-pelan saja Pak Dani ya, dengan Pak Dani, dengan guys ya. Rencananya hari ini mau makan mie kocok Bandung Mangnang 61 ya. Saya baca-baca di Google katanya cukup enak dan cukup laris ya, ingin coba mastiin apakah benar atau tidaknya. Ini kocok Mangnang 61, ini kocok Bandung. Nah, saya masih menyusuri Jalan Ahmad Sobana Antarjati ya. Tempatnya mie kocok Bandung 61 ini di Villa Citra 3 Blok C nomor 24 Jakarta Negara dia. Jalannya cukup bagus, lenggang, kiri kanan sebenarnya pusat kuliner semua ini. Nah, nanti di depan sebelah sana kita akan belok kiri. Belok kiri menuju ke Villa Citra. Patokan utamanya kalau kawan-kawan ke Kota Bogor dan mampir ke mie kocok Mangnang 61, tanyain aja di patokannya SMA Negeri 7 Kota Bogor. Yang nggak jauh dari situ, kira-kira 50 meter belok kiri ada perumahan Villa Citra 3. Kita belok kiri menuju Jalan Pemikul ya. Patokannya tanyain saja SMA 7 Kota Bogor. Nah, ini kita sudah nyampe ke lokasinya. Ya, lokasinya paling pojok Villa Citra 3 Blok C nomor 24 Tegal Gundil Kota Bogor. Ini restoran yang saya sudah nyampe nih, di resto mie kocok Bandung Mangnang 61. Dia melayani juga pesan antar melalui GoTab ya, ataupun GoFood. Nah, ini pelatarannya. Nah, ini suasana tamannya. Di depan makannya ada taman kecil dengan kolam-kolam kecil. Wah, cukup asli, cukup indah deh. Ya, ada air pancurannya juga. Ya, saya coba udah pesan 2 mangkok mie kocok Bandung. Ya, mie kocok Bandung. Nah, ini makanannya. Waduh,
Tuh, lihat kikilnya, baksonya, mantap, ditambah jeruk nipis dengan sambal-sambalnya. Udah sudah berselera banget. Katanya Mak Yus saya pengen nyoba. Waduh, ini apa jeruk nipis nih? Ya, jeruk nipis. Tampilannya saja menggugah selera. Enak sekali, nyum 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 nyum. Ya, ini adalah mie kocok Bandung Maknang 61 yang terletak di Pira Citra 3 Blok C nomor 24 Tegal Gundir Bogor. Nah, ini teman saya pada nih tadi coba pertama kali. Ya, kalau saya kameramennya belakangan yang videoin dulu Pak Adani ini, yang makannya mie kocok campurin dengan jeruk nipisnya, tambah rasanya supaya tambah nampol. Jauh-jauh Pak Adani ini orang mana ini, orang Lewiliang. Nah, inilah mie kocok Bandung Maknang 61 yang terletak di Pira Citra 3 Tegal Gundir Bogor. Wis mantap. Nah, ini ayo dong tawarin kawan-kawan yang lainnya. Ya, siang-siang begini jam 11-an ya. Apalagi ditambah pedes sambalnya. Waduh, gak seneng. Pedes juga nih padanya. Itulah seputar kegiatan aktivitas di atau siang hari tadi ya, berkunjung dan menikmati mie kocok Bandung Maknang 61. Rasanya maknyus banget. Oke, kawan-kawan silakan, bagi yang baru bergabung dan sudah mengklik video ini, silakan like, subscribe dan komen ya. Jangan lupa apabila berkenan ada link deskripsi atau nomor handphone yang bisa dikunjungi untuk memesan layanan mie kocok Bandung Maknang 61. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.